Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rio Rafa Foto. Kali ini saya mau membagikan tips tutorial bagaimana cara menginstal Photoshop CS6 dengan mudah. Ini saya sudah menyiapkan softwarenya di sini. Mungkin teman-teman yang belum ada softwarenya, silakan download di Google, banyak. Ini saya sudah mendownloadnya. Kita run, kita install. Ignore. Kita pilih yang trial dulu ya. Jangan install. Kalau install nanti minta lisensi dia. Kita pilih yang CS6. Karena komputer saya 64 bit, jadi saya pilih yang 64 bit. Sebenarnya ini menurut selera aja sih, bisa dicentang semua juga, install. Kita tunggu prosesnya install. Ini kecepatan installnya tergantung dengan spek komputer teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, sudah mau selesai. Oke, sudah selesai. Kita close. Lalu kita crack dulu ya. Jangan dibuka, kita terlebih dahulu di crack dulu, kita ada partnya. Nah, kita komputer sudah 64 bit, jadi kita pilih yang 64 bit, kita copy. Lalu kita pilih di program file Adobe. Kita buka dulu. Kita taruh sini dulu di desktop. Kita open file location, kita pastikan di sini aja. Langsung refresh. Continuous. Oke. Sudah selesai, mudah-mudahan jadi. Kita buka dulu, kita tes. Nah, sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil Photoshop CS6. Nah, mudah sekali kan.